Assalamualaikum. Selamat datang di Dotzoom Channel. Pada video kali ini, kita mendapatkan request video dari salah satu subscriber untuk membahas tentang sayap seekor lalat dan melihatnya di bawah mikroskop dengan perbesaran hingga 1000 kali. Seperti apa videonya? Saksikan terus video ini hingga selesai. Lalat adalah jenis serangga terbang yang memiliki dua sayap. Kehebatan yang menakjubkan dari seekor lalat ialah bahwa lalat mengepakkan sayapnya sebanyak 200 hingga 400 kali untuk setiap detiknya. Seekor lalat yang dijelaskan oleh para ilmuwan dari Australia bahwa seekor lalat itu terbukti pada sebelah sayapnya, ditemukan satu gen refilin, yaitu gen yang mempunyai dua fungsi, yakni fungsi pada industri dan fungsi pada kesehatan. Fungsi pada industri ialah bahwa gen refilin ini lebih dahsyat dan lebih kuat dari semua jenis karet yang ada, yang telah dibuat oleh banyak orang di muka bumi ini. Gen refilin yang ada di sayap lalat itu lebih kuat dan lebih hebat jika dipakai sebagai karet, karena ia mempunyai daya dorong dan daya tekan yang sangat kuat, serta daya pental yang demikian dahsyat, dan itu ada pada sayap seekor lalat. Sedangkan dalam fungsi kesehatannya, bahwa gen refilin itu adalah satu gen yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada saraf-saraf arteri dan mena. Demikian indahnya dan demikian jeniusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis di awal tadi mengatakan jika jatuh lalat pada minuman kalian, maka tenggelamkan. Ini bermaksud bahwa gen-gen refilin yang ada di sayapnya itu supaya bertebaran di air pula, hingga menjadikan airnya itu tersucikan daripada bakteri-bakteri yang ada pada sayap lainnya. Metode yang digunakan para peneliti cukup sederhana, yaitu mengkultivasi atau menumbuhkan mikroba, termasuk bakteri E. coli pada air steril di dua wadah. Setelah itu pada wadah pertama dicelupkan seluruh tubuh lalat, kemudian dibuang. Dan pada wadah kedua, lalat hanya dijatuhkan saja tanpa ditenggelamkan, lalu dibuang. Hasilnya mengejutkan. Pada wadah pertama, awalnya nampak tumbuh koloni kecil tipe E. coli. Namun, pertumbuhannya terhambat oleh mikroorganisme, yang setelah diidentifikasi merupakan bakteri Actinomyces yang dapat memproduksi antibiotik. Bakteri ini biasanya menghasilkan antibiotik yang dapat diekstrak, yaitu actinomycetin dan actinomycin. Adapun wadah kedua, setelah diidentifikasi ternyata pada air steril itu, justru ditumbuhi oleh koloni bakteri patogen tipe E. coli, yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Baiklah, sekian saja pembahasan kita kali ini tentang sayap lalat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya.